Oke guys, kembali lagi bersama saya Dreakor. Dan ya, di video kali ini saya bakal bermain lagi FIFA Mobile Nexon guys ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan dipencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan di share ke teman-teman kalian yang suka main FIFA Mobile Nexon juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal bermain lagi FIFA Mobile, tapi seperti yang kalian tahu kalau saya ini main FIFA Mobile-nya itu yang versi ataupun yang khusus region Jepang FIFA Mobile Nexon. Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian mau gabung membership Dreakor langsung aja klik tombol gabung di bawah, dan kalian bisa gabung ke broker ataupun broker geng yang dimana harganya mulai dari 5.500, tapi kalian sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan di channel Dreakor ini ya. Kalian bakal dapat badge atau pelencana di sebelah nama kalian, emoji custom yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat. Dapat juga grup WhatsApp diskusi bareng saya dan member yang lain, dan di konten review akun kalian bisa langsung share review tanpa antri, tanpa nunggu. So, tunggu apa lagi? Langsung aja gabung membership Dreakor ya. Oke. Okay. Ya, dan di video kali ini saya bakal coba gacha-gacha lagi guys ya, karena di hari ini kita sudah bisa untuk mengklaim hadiah level 10 di Golden Pass di sini. Saya udah selesai juga ya, clear. Dan untuk di event Poirot event untuk di sini untuk maksimal minggu ini cuman mentok di 225 poin aja guys ya, dan kita cuma bisa dapat yang hadiah 210 ya. Dan untuk hadiah di 250 poin ini sangat-sangat mantap guys ya, karena kita bakal dapat pemain Evo 5 minimal guys dari offer 112 sampai 120 ya. Tapi ini minggu depannya ataupun setelah maintenance. Ya mungkin kita coba klaim-klaim semua aja karena nggak ada dapat pemain lagi sih selain dari ini guys, Golden Pass level 10. Ini oh ya di sini untuk level 8 juga sebelum klaim ya. Level 9 juga ada kemungkinan dapat pemain ataupun change ya. Dan ini sudah pasti kita dapat pemain dari Evo 3 sampai Evo 5 minimal OVR 113. Let's go, kita klaim juga. Terus untuk legend ready stoknya udah semua ya di sini, udah day 18 summer planning di sini. Kita dapat di hari ke 12 Juni. Di sini dapat TP 5 jutaan harusnya sih ya. Rekor pas nih, kita coba claim level 13, kita dapetin ya. Udah sih dapat poin penukaran transfer latihan. Oke. Okay. Dan ini di Dreakor 2 dulu guys ya, ataupun di akun kode dulu, dan kita lihat langsung dapat yang mantap ataupun dapat siapa guys ya, dan ya semoga nggak dapat pemain Piala Dunia ya. Kita langsung aja guys. Kita di sini claim untuk hadiah level 10 event Golden Pass, dan kita dapat pemain berevo siapa? Let's go. Aduh, Pildun lagi guys, tapi it's okay. Aduh, Wales. Dari negara sih sudah kurang guys ya. Dan sini 123 total OVR-nya ya. Di sini Evo 3 back dari Wales, Pildun. Di sini dari OVR 112 guys. Di sini ada peningkatan sih, harusnya ini 113 atau 114 ya. Kurang sih guys ya. Terus di sini nggak dapat pemain yang lain lagi ya, dari yang tadi change itu full TP guys. Ini dapat 155 juta TP. Oke, ini busuk guys. Ataupun kurang ya. Kurang banget bahkan. Di sini langsung aja kita ke shop dulu. Setahu saya ini udah saya claim. Biasanya juga saya udah tidak bisa digacha lagi ya. Terus untuk event UCL petir kayaknya sih belum muncul guys ya. Karena ya seperti yang kalian tahu untuk match-nya udah selesai apa di sini. Dan seperti saya bilang, saya itu all in City 90 sih. 90. Inter saya pegang ataupun cuma dukung 10 aja guys ya. Dan ya City menang, mungkin nggak tahu ya kita dapat berapa token UCL petir nantinya. Oke, kita langsung aja langsung ya berarti. Langsung ke event fearless guys. Let's go. Nah, di sini ada 960 tiket satu ya untuk di fearless, dan juga saya di sini dapat 400 ini ya token bola guys. Langsung kita tukarkan di sini. David Beckham Evo 3 di sini. Yap. Terus di sini kalau yang Evo 4 butuh berapa ini nih? Oh, 300 ya. Kita kurang 100, guys. Oke, kita langsung aja ke chapter 2, Fearless 23, dan karena di sini sudah nggak bisa ya yang 500 token, langsung aja guys kita all in di sini ya. Yang tiket 1, guys. Berarti kita cuma bisa 9, guys. Beli 9 paket ya. Let's go. Kita lihat siapa tahu guys dapat pemain di paket yang 100 token ini ya. Kita lihat guys, dapat atau tidak. Oh enggak guys, tidak dapat pemain ya. Tidak dapat pemain yang bagus. Di sini 103 doang dan 45 token ataupun tiket 2 di sini.
Oke, dan di sini untuk gacanya 15, guys. Kita bisa beli 4 paket, guys. Let's go lah ya. Nah, di sini untuk OVR minimalnya ya, lebih meningkat dari 116. Kalau yang sebelumnya dari 115, guys ya. Bisa kalian lihat sini ada beda. Dan kalau kalian mau buka yang 116 ini, paket yang minimal 114, kalian harus di sini gacha 10 kali ya. Nah, kalau di sini kalian bisa gacha 5 kali, tapi untuk ngebuka ini cuma 3 kali aja ya. Wah, ternyata baru sadar, guys. Kita maksimal berarti cuma beli 3 paket aja, guys. Karena takut rugi juga, guys ya. Yap, di sini kita cuma gacha 3 kali sih biar kebuka yang next 117-nya, guys ya. Dan langsung aja sini gacha 3 paket pemain OVR 116 sampai 120 Fearless 23. Apakah dapat pemain yang mantap ataupun pemain sultan? Let's go. Teori all in masih berjalan, guys. Masih works. Ini dapat CDM Denmark ya. Dapat 116 Hojbjerg. Oke. Not bad, lumayan. Dan kita lihat, dan ternyata dari 3 paket yang kita beli cuma nyantol 1 dapat pemain. Yang lainnya kita dapat TP 150 juta 2 ya, berarti jadi 300 juta, guys. Oke. Not bad, lumayan. Nah, di sini guys benar ya, kita akhirnya kebuka di sini 20 token ataupun butuh 20 tiket untuk satu paketnya ya. Dan sudah pasti saya nggak bakal gacha satu aja karena saya masih percaya teori all in di Fearless 23 sih masih worth it ya. Dan itu ya untuk gacha di akun kedua untuk di Fearless lumayan sih ya. At least dapat satu pemain guys ya, 116 Hojbjerg. Terus udah sih. Terus dari ya tapi dari gacha Golden Pass level 10 sih kurang banget guys ya. Dapat Backwell sih ya di sini. Evo 3 kurang sih, tapi ya at least di Fearless 23-nya lumayan guys ya, dapat 116 ini. Pierre Hojbjerg ya. Oke. Dan itu dia untuk gacha di akun pertama. Saya coba pindah akun pastinya dan kita lihat di akun pertama ataupun di akun utama lebih hoki atau enggak. Let's go, kita ganti akun dulu ya. Oke, sekarang saya udah pindah di akun pertama guys. Let's go, kita lihat. Langsung kita klaim sini untuk hadiah level 10 Golden Pass di akun pertama. Nah, di sini ya. Dari OVR 113 guys ya. Ini Evo 5, Evo 3 sampai Evo 5. Terus untuk event Legend Ready juga udah full complete kita claim. Poirot event juga di sini kita claim yang 210 poinnya. Terus Summer Planning kita claim juga, dan di Striker Pass level 13 juga. Kita ambil ya, ini belum diambil. Untuk di akun pertama. Dan let's go guys, kita langsung aja gacha Golden Pass level 10 di akun pertama, lebih oke atau enggak dapat poinnya. Let's go guys, kita lihat. Dapat pemain minimal Evo 3 guys. Dan kita lihat dapat siapa. Let's go, animasi. Bukan Pildun. Negara apa itu guys, saya lupa. Eto'o Evo 3 guys. Kamerun ya, saya lupa guys negara Kamerun atau Senegal atau Ghana. Saya kebalik-kebalik dan ini lebih mantap guys, jujur aja ya. Daripada pemain Pildun terus, akhirnya kita dapat pemain legenda dan bukan dari pemain Piala Dunia guys. 114 ini ya setahu saya. Wih, dan dapat satu pemain lagi. Heroes 23 siapa nih? Belanda Leeds. Saya nggak tahu guys namanya ya. Dan Evo 1 loh. Wangi guys ya. Akun pertama sih mantap ini. Ya ini 113 ya, sorry. 114 itu si Zidane ya. Zidane yang sama ini jenis kartu icon bintang ya, bintang coklat ini, dan mantap sih ini. Ya at least tidak dapat pemain Pildun terus guys ya di gacha Golden Pass. Oke, kita langsung aja ke shop seperti biasa. Kita claim sini 15 token. Kita claim, terus untuk di ini juga kita claim gratisannya. Claim dapat peningkatan kemahiran sebiji ya, lumayan. GSS udah, UCL langsung aja ini kita gacha 200 token UCL, dan kali ini di akun pertama lebih hoki atau enggak? Sama guys, dapat 15 juta sih, tapi lumayan daripada 8 juta. Lebih meningkat guys ya, 15 juta. Oke. Okay. Lumayan, terus ini udah nggak ada, dan kita langsung aja ke event Fearless 23. Let's go. Di sini sama sih 960-an ya. Untuk token ataupun tiket satunya guys. Kita cuma bisa 9 kali aja. Nih, langsung aja. Gacha 900 token 1 Fearless 23 dan oke. Okay. Ini dapat apa aja nih? Dapat TP guys ya. Di sini dapat TP lumayan 23 juta. Oke, okay, dan di sini seperti biasa
Ya ini sudah pasti saya saranin kalian gacha 3 paket aja ya, biar kebuka yang next gacha ini. Dan let's go guys, kita gacha lagi 3 paket pemain OVR 116 sampai 120 event Fearless 23. Dan kita lah guys, teori all in, langsung gacha 3 paket. Apakah berhasil ataupun works lagi? Let's go. First time guys, pertama kali tidak dapat pemain di Fearless. 750 juta sih, bagi 3 250 juta ya masing-masing guys. Emang Tuhan itu adil guys ya. Asli Tuhan itu adil guys. Di gacha akun kedua, golden passnya busuk, Fearlessnya wangi. Di akun pertama, golden passnya wangi, Fearlessnya busuk guys. Emang Tuhan itu adil guys ya. Jadi ini mantap sih, pelajaran yang bisa kita ambil guys ya. Di video kali ini, di gacha kali ini, Tuhan itu adil guys. Jadi bisa satu bagus, satu buruk, satu wangi, satu busuk ya. Tuhan itu adil guys, intinya ya. Dan ya itu dia untuk video gacha kali ini di Golden Pass level 10. Asli untuk di akun pertama sih lumayan guys ya, at least nggak dapat pemain Tilun terus ya. Ini kita dapat Eto'o Evo 3, lumayan sih di sini. Harganya sih emang murah guys, karena emang kartu jadul juga, cuman untuk stats dan pemain sama Eto'o-nya itu guys yang bagus ya. Terus di gacha Fearless tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa juga, tapi ya di Golden Pass ini dapat juga loh, nyantol guys, satu pemain heroes ya, lumayan sih. Dan ya itu dia untuk video gacha kali ini, terutama di Golden Pass dan juga Fearless 23. Kalau kalian gimana guys, gacha, Golden Pass, dan juga event Fearless 23 minggu ini, dan juga di level 10 ya, Golden Pass kalian dapat siapa? Boleh komen dan sharing di bawah ya. Dan untuk video kali ini, segini dulu aja. Terima kasih untuk sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka, dan di share ke teman-teman kalian yang suka main FIFA Mobile Legends juga. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.